Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV dakwah bil hikmah. Alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Nusa TV Sanjung Rasul. Bukan pemandangan yang asing apabila haul dari para wali dihadiri oleh ribuan jemaah, termasuk pada malam hari ini. Nusa TV berkesempatan hadir di Galis Dejeh, Konang, Kabupaten Bangkalan dalam rangka haul dari Mursyid Thariqoh Sadiliyah. Beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Ali As-Sadili yang bertepatan dengan haul dari Nyai Hajah Romlah binti Kiai Haji Imron. Pada malam hari ini dikemas dalam pembacaan tahlil, dikir dan solawat bersama yang dipimpin langsung oleh Raden Kiai Haji Fahrila Ashol bersama Jam'iyah Ahbabul Mustofa. Juga dihadiri oleh keluarga besar Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Khalil Bangkalan, keluarga besar Thariqoh Sadiliyah, dan masyarakat dari Konang juga tentunya Fahrsmania yang selalu ikut serta dalam dakwah beliau. Dan langsung saja bagaimana rangkaian acara pada malam hari ini, mari kita saksikan bersama tetap di Nusa TV Sanjung Rasul. قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أن زمني قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى بحر الأسرار إمام هدى الروح له أن زمني معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا سنني معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا سنني ورسول الله وسيلته اقرب من هاتيك كتب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أن زمني وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الترني وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعيني كتب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أن زمني واشكر لله وصل على طه في السر وفي العلن واشكر لله وصل على طه صحب وسلم واستكني كتب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن بحر الأسرار
Pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul, kali ini saya sudah bersama dengan dari Sekretaris Torikoh Sadiliyah. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hanan Nawawi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, sebenarnya apa tujuan dari acara pada malam hari ini Kiai? Tujuan utamanya adalah khol dalam rangka mengkholin seorang mursyidut Torikoh Syekh Abdul Hasan Al-Shadili. Mungkin di luaran sana belum mengetahui beliau Kiai. Siapa beliau Kiai? Imam Syadili itu adalah merupakan seorang pendiri Torekot Syadiliyah, di mana Torekot Syadili itu merupakan salah satu Torekot Al-Mu'tabar An-Nahdiyah yang diakui kebenarannya dan kebersambungannya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mengapa memilih tempat yang begitu pelosok ini Kiai? Sebetulnya untuk di Kabupaten Bangkalan ini kalau tidak keliru sudah 8 kali atau 9 kali ini oleh beliau guru kita sebagai Ketua Torekot Syadiliyah ditempatkan di tempat-tempat yang pindah-pindah dengan maksud selain juga untuk meratakan barokah di Kabupaten Bangkalan sekaligus mensosialisasikan memperkenalkan diri Torekot Syadiliyah supaya Torekot Syadiliyah itu bisa berkembang banyak dan banyak diikuti oleh masyarakat Bangkalan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sudah berapa kali Torikoh Sadiliyah Bangkalan sendiri mengadakan haul beliau Kiai? Mungkin 8 kali sudah. 8 kali ya Kiai. Dan rencananya akan terus berkelanjutan Kiai? Insya Allah. Kalau ada rintangan, insya Allah setiap tahun tidak akan libur. Walaupun sekarang ini dalam suasana pandemi COVID-19 itu tetap dilaksanakan. Dengan maksud selain ngekholin beliau sekaligus kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Imam Syadili, mudah-mudahan penyakit corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada harapan dan doa Kiai di mana sekarang pandemi ini semakin meningkat katanya Kiai. Ya maksudnya kita sekali lagi berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan berkahnya Imam Syadili yang dikholi pada malam ini itu betul-betul dengan berkahnya beliau penyakit atau musibah COVID-19 itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya, Kiai. Pemirsa Nusa TV Sanjung Rasul, kali ini saya sudah bersama dengan tuan rumah dari acara pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Abah siapa? Dengan Abdul Hafid. Abah, melihat bahwa acara pada malam hari ini begitu meriah, bagaimana perasaan Abah bisa menjadi tempat dari acara haul ini, Bah? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali dan juga sekaligus saya berterima kasih kepada beliau guru kami Raden Kajir Fazlul Ashol yang mempunyai inisiatif untuk menempatkan acara yang sebesar ini di tempat kami yang sangat terpencil, jauh dari jangkauan para kawan-kawan dan para masyayikh untuk menghadiri tempat ini. Makanya kami sangat bersyukur dan bisa menjadikan desa kami ini desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Apakah ada kesulitan sendiri, Bah, untuk mempersiapkan acara ini, Bah? Alhamdulillah, mungkin kesulitan setiap acara itu ada. Namun kami sebagai tuan rumah yang sudah biasa melaksanakan acara-acara seperti ini, alhamdulillah semua kesulitan-kesulitan itu dapat kami koordinasikan dengan segala pihak, baik Ikhwan Syadili, pengurus Mahrabaniyah Pusat, dan seluruh pengurus Mahrabaniyah se-Kabupaten Bangkalan. Lantas bagaimana dengan respon masyarakat? Kan sekarang ini pandemi katanya meningkat, Bah. Kalau masalah pandemi sebenarnya kekhawatiran itu memang ada. Cuman masyarakat dengan hadirnya acara seperti ini, karena masyarakat sini itu masyarakat yang agamis, tentunya mereka sangat mengharapkan doa-doa dari para masyayikh justru untuk mengusir pandemi itu sendiri. Dengan adanya acara ini, insya Allah kami yakin pandemi itu segera berlalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada harapan yang lebih spesifik lagi yang ingin Abah sampaikan? Harapan kami mudah-mudahan khususnya masyarakat Kecamatan Gonang lebih antusias lagi untuk selalu berselawat, menggemakan selawat di mana-mana. Karena ada sebuah pengalaman untuk selawat ini sangat ampuh sekali mengabulkan semua keinginan yang kita inginkan sebenarnya. Namun banyak masyarakat yang mungkin belum tahu. Mungkin masyarakat dengan adanya acara seperti ini, masyarakat akan bisa tergugah hatinya untuk lebih meningkatkan lagi berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang menjadi doa Abah terkabul. Terima kasih banyak atas waktunya, Abah.
8 tahun sudah keluarga besar Thoriqoh Sadiliyah Bangkalan mengadakan haul dari Mursyid Thoriqoh Sadiliyah. Semoga acara ini berkelanjutan dari tahun ke tahun di tempat-tempat yang berbeda. Semoga kita mendapatkan aliran barokahnya sehingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya Halimatus Sadiyah dari Pondok Pesantren Nurus Sadili, Galis Dajah, Konang Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi jahi sayyidi syekh al-imam bin Hasan al-Syadzili wa bi qudbiyatihi ladaika wa bi karamati 'alaika. Nas'aluka ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma huffana wal muslimin bi altafikal khafiyah. كما جمعتنا على ما يرضيك حل بيننا وبين معاصيك اللهم واجعلنا من المتحابين فيك اللهم اقطع كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا بالأغيار عنك رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من كل وسوء يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم اجعلنا بذكرك مشغلين ولرسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين تائبين وألحقنا بالصالحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وروي نفوسنا بالقرآن العظيم وزيدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا وكننا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمورنا كلها وأمور المسلمين والطف بنا وبهم في أمورنا وأمورهم فيما تحب وارضنا وإياهم في دنيانا ودنياهم وأخرانا وأخرهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا على الإيمان والشهادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة